Di sini kita akan belajar tentang penyu. Adik-adik sebelumnya ada yang pernah lihat penyu? Saya. Gimana adik-adiknya? Jadi kita akan belajar tentang jenis-jenisnya dulu. Sekarang adik-adik lihat dulu papan yang sebelahnya. Jadi di dunia kita punya 7 macam penyu. Ada berapa? 7. Coba dibantu dulu kakak menghitung. 1 Indonesia kita punya 6. Ada berapa? 6. Jadi cuma sepenuh camping ini yang tidak kita punya di Indonesia. Dan di Bali kita punya 3. Ada berapa? 3. Jadi ada penyu lekat, penyu hijau, dan penyu sisik. Jadi ketiga penyu ini akan adik-adik lihat di sini. Global Conservation. Oke, jadi penyu itu adalah hewan yang terancam punah. Adik-adik tahu apa itu terancam punah? Tahu. Apa itu? Mati. Mati. Oke, jadi terancam punah itu artinya jumlahnya tinggal sedikit di dunia ini. Makanya kita harus melindungi mereka. Dan ini adalah beberapa alasan mereka terancam punah. Sekarang kita lihat papan yang di sebelah sini. Lihat papan itu, lihat. Tuh. Sekarang kita lihat gambar yang ini. Ini adalah gambar ibu penyu yang mau bertelur. Nah, jadi kalau dia mau bertelur, ibu penyu akan ke pantai. Dan dia akan menggali lubang. Terus telurnya ditaruh di dalam lubang. Supaya apa telurnya ditaruh di dalam lubang? Biar gak ada yang ambil. Dan supaya aman. Jadi setelah ditaruh di dalam lubang selama 45 sampai 50 hari, nanti si bayi penyu ini menetas. Lihat di gambar ini. Jadi bayi penyu kita sebut sebagai tukik. Apa namanya? Tukik. Jadi setelah seperti menetas, tukik ini akan langsung jalan ke air. Dari tukik menuju dewasa, yaitu butuh waktu 15 tahun. Berapa tahun? 15 tahun. Dan dari dewasa untuk bertemu pasangannya, dia butuh waktu 15 tahun lagi. 15 sama 15 berapa? 30. Jadi setelah 30 tahun, si penyu ini baru bertelur lagi. Nah, jadi penyu itu butuh waktu yang sangat lama untuk berkembang biak. Ya, itu menjadi salah satu faktor dia terancam punah. Selanjutnya kita lihat dari Borneo. Adik-adik tahu penyunya makan apa? Plastik filter. Jadi di laut beberapa penyu itu mereka makan ubur-ubur. Adik-adik tahu ubur-ubur? Jellyfish yang di SpongeBob itu. Oke, jadi saat melihat kantong plastik kayak di gambar ini, itu dikira ubur-ubur sama si penyu. Terus dimakan kantong plastiknya. Dan saat si penyu makan plastik kayak di gambar ini, plastiknya nanti terjebak di perutnya. Dan dia akan merasakan yang namanya kenyang palsu. Jadi setelah makan plastik, si penyu ini tidak makan apa-apa. Apa yang terjadi kalau penyu nggak makan? Mati. Betul. Jadi kalau kakak-kakak di sini tidak menemukan penyu yang makan plastik, nanti dia bisa mati. Jadi tugas kakak di sini adalah menyelamatkan penyu-penyu yang sakit. Jadi kalau penyu yang sakit, kita bawa ke sini, diobati, dan nanti dilepaskan kembali. Jadi buat adik-adik, langkah kecil yang bisa dilakukan untuk menolong penyu adalah tidak buang sampah sembarangan. Oke? Selanjutnya di gambar ini, ada yang tahu penyunya apa? Angkut, betul. Jadi di gambar ini penyunya nyangkut di jaring. Nah, jadi di sini apa juga menyelamatkan penyu nyangkut di jaring? Bahkan ada yang sampai tangannya putus gara-gara nyangkut di jaring. Atau kakinya yang putus. Kasihan kan penyunya? Iya. Jadi nanti di sini adik-adik akan lihat
ada beberapa penyu yang tangannya cuma satu atau kakinya cuma satu. Nah, kalau di dapat ini